Jeje, ke mana dong?
Jangan lupa selfie. Ini guys, tim hore. Begini ya. Mana DP penumpang? Sama asam. Tanggal kerena datang kena dia Kak Mir. Ini berpelukan di depan. Maafkan buat kesalahan-kesalahan. Pengakuan dosa. Marah-marah dari mantan Rodes Tegler. Saya Bimisu mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat berjumpa kembali. Bye. See you. Tuhan berkati. Aku menangis. Ini dia deh. Mari kita begini. Iya, ini aku. Oh, biar dia pergi ke HP aja. Tidak apa-apa. Tadi rasanya biasa. Bapak mengalir dalam hidupmu. Amin. Ternyata memang tidak ada yang kebetulan. Bapak Ani, orang kakak semua itu kan? Okay. Dadah.
keluarga. Ya, amin. 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 Semoga lancar semua. Amin. Aman sampai dapat paspor. Amin, 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 bisa, amin, amin, amin. Amin. Bisa, amin. Yo. Yo, dadah. Sama motor kuda pada yo, mau masuk dan tamang. Yo, sampai jumpa. Tuhan berkenan, tolong boleh tapi gitu. Amin. Ya. Harus ungkapkan, ungkapkan di hati jalan masing-masing. Ya. Ya Tuhan masuk. Iya. Masih. Gonna miss you. Semua Oke, guys, sekarang kita sudah sampai di rumah di Pinamorongan. Tadi turunnya di Tumpaan, baru kita naik ojek ke atas dengan Lea, Kak Mer, Kak Aris, Olin, langsung lanjut ke kota. Buat kalian yang sudah menonton, thank you. Jangan lupa like, share, and comment. See you di video-video selanjutnya. Bye-bye. Oke, guys, jadi tadi video waktu torang kita antar Winnie ke airport menuju Jakarta. Setelah dari situ, dari airport, kita Kak Mer, Kak Aris, Olin mampir di Mantos untuk beli Jeko titipan dari Rosa. Setelah itu kita pulang dan kita makan siang di Tateli yang ada di tempat makan itu, yang makan sepuasnya, harga 20.000 makan sepuasnya, tapi harus makan di dalam. Pas mau bayar ini sharing juga ya, pas mau bayar kita bilang ke Olin, ambil juga Kak dompet, nanti Kak bayar. Terus kita kasih dompet yang ini kita kasih ke Olin, tapi pas waktu Olin sama bayar makan, dia cuma ambil uangnya, dompetnya dia kasih tinggal di kursi di tempat yang torang ada makan itu, yang kita makan Akang. Terus torang keluar, setelah selesai makan dompet tertinggal. Nanti setelah semua masuk Tanah Wangko, baru Olin tanya, kak ada ambil ndak tuh dompet di tempat duduk. Terus kita langsung shock, bilang, ih Olin nyanda, kita pikir Olin ndak pegang, ternyata Olin nyandak pegang tuh dompet. Setelah itu kita agak panik sih, langsung panik, oh my god, semua ada di situ, ada dompet, ada di dalam dompet itu ada uang, ada ATM, ada segala macam kartu ATM, KTP, dan semua di situ. Jadi kalau itu dompet hilang, kita tidak ada duit cash di tangan, ATM semua di situ, jadi nihil song. Jadi Kak Aris langsung putar balik, torang langsung kembali lagi di rumah makan yang itu. Pas sampai di rumah makan, ada satu mobil yang parkir, tapi dorang tidak duduk di situ. Nggak duduk di yang tempat orang ada duduk Akang. Baru setelah itu Olin langsung turun, langsung cek, dan puji Tuhan itu dompet, yang dompet ini masih ada di dalam, dia isi nggak tak kurang, dan nggak ada yang hilang. Kita percaya ini salah satu pemeliharaan Tuhan juga, walaupun dompet tak tinggal, tapi puji Tuhan belum ada orang yang dapat, karena kita percaya Tuhan selalu jaga dimanapun orang pergi dan berada. Dan dari situ kita belajar bahwa hal-hal yang orang tidak pernah pikirkan, Tuhan selalu sediakan, Tuhan selalu jaga. Pokoknya banyak yang hal-hal yang Tuhan buat dan buat orang ke kehidupan. Oke, sekedar sharing aja untuk dompet ini yang ketinggalan di rumah makan, yang rumah makan itu banyak sekali mobil-mobil yang singgah makan waktu itu. Tapi pas waktu itu orang selesai makan, orang terakhir, jadi pas keluar itu rumah makan kosong. Tapi waktu kita keluar, itu cewek waiters yang membersih-bersih meja itu sudah standby di situ, tapi dia nak lihat ternyata ada dompet di tempat duduk yang kita duduki waktu makan. Oke, sampai di sini dulu
vlog ini semoga memberkati buat Winnie. Visanya aman terkendali di tangan Tuhan, tetap percaya, tetap bersyukur dalam segala keadaan apapun. Nanti Tuhan berkenan, torang boleh mau baku dapat ulang. Walaupun baku jauh, tetap baku saling mendoakan. Dan ini Winnie pe baju. Kita sepake nih guys, jadi yang mau ninja kase, nak kita buang, mar kita pakai. Karena kita sangat menghargai sekecil apapun itu orang pemberian. Nanti Tuhan balas berkat. Oke, terima kasih. Bye-bye.